Tidakeda tahan baru tanpa baru anda. 2 Corinthians 5:17. Jadi saya penyayada di dalam Kristus, ayah adalah sipton baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya, segala sesuatu menjadi baru. Sesiap kali tahan baru diulangkan sekitar, orang-orang mulai berpikir tentang hal-hal yang dapat mengubah dalam hidup mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka akan menurunkan berat badan dan mulai makan sehat. Yang lain mengatakan bahwa mereka akan kembali ke perguruan tinggi atau keluar dari hutan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka akan menulis buku atau memulai bisnis mereka sendiri. Dan lain-lain berkomitmen untuk mendapatkan terorganisir atau menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman-teman. Awal tahun baru memang kesempatan besar untuk membuat perubahan dalam hidup anda. Saya percaya bahwa Tuhan memberi kita seperti penanda waktu sebagai cara bagi kita untuk berhenti, melihat kembali kehidupan kita, dan mengidentifikasi hal-hal yang kita dapat mengubah masa depan. Namun, banyak orang fokus pada pembuatan hanya luar perubahan, perubahan yang akan meningkatkan cara mereka melihat, meningkatkan standar hidup mereka, atau meningkatkan bagaimana orang lain melihat mereka. Saya percaya bahwa perubahan terbaik anda dapat membuat perubahan dari dalam ke luar, perubahan hati, jiwa, dan pikiran. Dengan kata lain, perubahan yang membawa baru anda untuk tahun baru. Sebab saya belum bisa benar-benar menjadi tahun baru untuk anda jika tidak ada yang baru anda untuk tahun baru. Jadi, hari ini, saya ingin berbagi dengan anda dari firman Tuhan bagaimana anda bisa menjadi baru anda sebagai kepala kita memasuki tahun baru. Dalam Roman 2 Corinthians pasal 5, Paulus menulis kepada jemaat Korintus tentang implikasi dari kemesian Kristus. Ia menekankan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga saya papan dapat memiliki kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus. Karena kemesian Kristus, keselamatan tidak terbatas pada orang-orang Yahudi, tetapi dibuka untuk semua orang. Ini adalah berita baik bagi kita hari ini karena memungkinkan kita tahu bahwa sesiap orang dapat memiliki perubahan besar dalam hidup mereka melalui kuasa Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang telah menemukan hidup baru di dalam Kristus. Beberapa orang terkini yang telah engkau mendengar, seperti Penyanyi Carrie Underwood, Super Bowl memenangkan pelatih sepak bola Tony Dungy, pemain NBA Kevin Durant, penulis dan komentator berita Kirsten Powers, aktor Blair Underwood, atlet Olympiad Brady Ellison, peraih medali emas Olympiad Sania Richards, Ross, dan PGA juara Tour Golf Webb Simpson, memiliki semua menyatakan bahwa orang yang membuat perbedaan terbesar dalam hidup mereka adalah Yesus Kristus. Blair Underwood berkata, saya seorang Kristen. Saya percaya Tuhan penyerenkana. Saya yakin dia tidak akan meninggalkan kami menggantung. Sebagai seorang prior, saya tidak memiliki semua jawaban. Mampu mengubah hal-hal ki yang lebih tinggi karya listrik bagi saya. Tony Dungy mengatakan, anda tidak akan pernah mendapatkan tempat pada olahraga atau dalam kehidupan sampai anda menjadi yakin akan kebenaran Injil Yesus Kristus. Anda dapat menjadi seorang atlet profesional atau memiliki ketenaran dan mobil bagus dan rumah yang bagus dan banyak uang, tapi apa yang akan anda temukan adalah bahwa semua barang yang hilang cukup cepat. Anda harus memahami bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa dia mati bukan hanya untuk menjadi juru selamat kita, tetapi supaya dia bisa menjadi pusat kehidupan kita. Kirsten Powers berkata, aku tidak benar-benar merasa seperti saya memiliki keberanian ketika saya menjadi seorang Kristen, saya hanya memberi masuk saya tidak berani, aku tidak punya pilihan. Aku terus berusaha untuk tidak percaya tapi aku tidak bisa menghindari menerima Kristus. Pemain NBA Kevin Durant mengatakan, saya percaya kasih Allah bagi saya, kemesian Yesus untuk dosa-dosa saya, dan kasih karunia ayah. Bukan perbuatan baik saya, adalah apa yang menyelamatkan saya. Itu merindahkan saya dan membuat saya menyembah dia. Saya juga percaya surga disediakan untuk saya dan bahwa yang terbaik belum datang.
Seya telemenem akan tato sederhana di perjilangan tangan seya yang mengatakan, hidup untuk selamanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa di mana kita semua menuju. Dan saya ingin mulai hidup dengan perspektif kekal pada segala sesuatu yang saya lakukan sekarang. Penyanyi Pemenan Penghargaan Grammy Carrie Underwood berkata, lagu-lagu saya kadang-kadang terfokus pada Allah, Yesus dan Iman. Sesiap Rabu, suami saya dan saya memiliki sebuah kelompok studi dengan teman-teman kita. Saya menghadiri gereja. Kami mencoba untuk mencurahkan waktu di pagi hari untuk berdoa. Peraih medali emas Olimpiade Sania Richards, Ross mengatakan, ada banyak ayat dalam Alkitab yang berarti, tapi yang saya katakan kepada diri saya sendiri paling sering adalah, saya bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya. Itu favorit saya Karina Dietrich, saya biasanya mencoba untuk melakukan hal-hal yang jarang dilakukan sebelumnya. Saya tahu bahwa itu hanya Tuhan yang memberi saya kekuatan untuk mencapai hal-hal ini. Kita bisa pergi dengan lebih banyak konto. Tapi aku ingin kau tahu bahwa Anda dapat bergabung dengan orang-orang seperti ini dan banyak orang lain dengan membiarkan Yesus Kristus untuk membuat baru Anda untuk tahun baru dan untuk hidup Anda di luar. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? 1. Pertama-tama, untuk memiliki baru Anda untuk tahun baru, Anda harus dalam Kristus. Ayat 17 dimulai dengan, karena itu siapa yang ada di dalam Kristus. Kata Yunani untuk, di, berarti berada dalam, posisi tetap, atau, tinggal dalam batas-batas set. Apa artinya berada di dalam Kristus? Berada di dalam Kristus menunjukkan berdiri seorang mukmin setelah telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Kecuali Anda ada di dalam Kristus, Anda tidak dapat memiliki gaya hidup baru atau mentalitas baru. Istilah, dalam Kristus, atau, di dalam dia, digunakan beberapa kali dalam perjanjian baru untuk menggambarkan posisi dan manfaat yang berkaitan. Perhatikan Efesus 1:7. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa, di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu penggampanan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita lihat di sini bahwa jika Anda berada di dalam Kristus, dosa-dosa Anda dikusai di bawah darah anak domba. Dengan kemesian Kristus, dan karena kasih karunia Allah, Anda dapat bersatu dibebaskan dari dosa dan hukuman dosa yang ada neraka. Kedua, perhatikan Efesus 1:3. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam sorga dalam Kristus. Jika Anda ada di dalam Kristus, Anda memiliki berkat rohani bahwa Anda tidak dapat memiliki. Perlu diketahui di sini bahwa ini tidak berbicara tentang berkat materi. Berada di dalam Kristus tidak berarti Anda akan memiliki rumah besar atau mobil mahal. Tapi Anda akan memiliki berkat rohani seperti damai yang melampaui segala akal, sukacita yang tak terkatakan, kepekaan di tengah-tengah badai kehidupan, dan harapan surga di tengah-tengah keputusasan. Matthew Henry mengatakan, berkat rohani dan surgawi adalah berkat terbaik, dengan yang kita tidak bisa sengsara. Sekarang, perhatikan Kolose 2:10. Dan kamu lengkap di dalam dia, yang adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Apa artinya menjadi lengkap dalam Kristus? Kata Yunani untuk lengkap berarti dibuat penuh atau mengisi. Dengan kata lain, jika Anda berada di dalam Kristus, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan Kristen. Anda memiliki semua yang Anda perlu dipertimbangkan benar di hadapan Allah. Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk lulus dari kehidupan ini di bumi untuk kehidupan selanjutnya di surga. Jadi, kita melihat bahwa menjadi dalam Kristus berarti bahwa semua dosa-dosa kita dikusai di bawah darah dan kita dibebaskan dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Berada di dalam Kristus berarti bahwa kita telah memperoleh berkat rohani karena Yesus Kristus, dan berada di dalam Kristus berarti bahwa kita tidak kekurangan apapun yang menyangkut keselamatan dan hidup kita. Menjadi dalam Kristus adalah langkah pertama untuk memiliki baru Anda untuk tahun baru. 2.
Antuk memiliki anda baru, antuk tahan baru, anda harus menyadari bahwa anda adalah ciptaan baru. Kedua Korintus 5:17 mengatakan, jadi saya penyayang di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru. Ada banyak orang Kristen yang hidup sengsara, tidak produktif, dan dikalahkan hanya karena mereka tidak menyadari dan menerima kenyataan bahwa karena mereka di dalam Kristus, mereka adalah makhluk baru dan sekarang saatnya bagi mereka untuk menyingkirkan kara-kara lama dan mulai hidup sesuai posisi mereka sebagai anak Allah. Bayangkan seorang pemuda yang tunawisma, akak-akakan, haram, dan miskin. Dia berjalan-jalan menjemis untuk koin hanya untuk mendapatkan jijitan untuk makan sesiap hari. Suatu hari, seorang pria datang mencarinya karena ia duduk di sudut jalan menjemis. Orang ini mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah putra seorang pemilik bisnis kaya dan bahwa ia ingin dia pulang, dapatkan hidupnya di jalan, dan mendapatkan pendidikan. Dia mengatakan pemuda bahwa ada banyak ruang untuk dia di rumah ayahnya dan bahwa segala yang dia butuhkan, makanan, pakaian, dan ruang, akan diurus dari saat itu. Sekarang, bayangkan jika pria muda miskin menolak untuk mengambil ayahnya pada jenis penawaran dan memutuskan untuk tetap menjadi penjemis tunawisma. Tentu saja itu konyol. Namun, itulah yang banyak orang Kristen lakukan sesiap hari. Mereka tidak hidup sesuai dengan status mereka sebagai pengikut Kristus. Neil T. Anderson menulis dalam bukunya, The Bondage Breaker, bahwa setan bisa memblokir efektivitas seorang Kristen jika ia dapat menipu anda menjadi percaya bahwa anda hanyalah produk dari masa lalu anda, tunduk pada dosa, rentan terhadap kegagalan, dan dikendalikan oleh kebiasaan anda. Dia melanjutkan dengan mengatakan, setan tidak bisa berbuat apa-apa tentang posisi anda dalam Kristus, tetapi jika ia dapat menipu anda menjadi percaya apa yang dikatakan kitab suci tidak benar, anda akan hidup seolah-olah itu tidak benar. Jika anda tidak menyadari dan menerima kenyataan bahwa anda adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka anda tidak akan pernah hidup seperti Kristus dimaksudkan bagi anda untuk hidup. Anda tidak akan memiliki yang kuat, hidup berkemenangan yang dapat anda miliki. Tahun baru, anda akan menjadi sama seperti anda, tahun. Tidak peduli seberapa penuh harapan dan optimis anda merasa tentang tahun baru, dan tidak peduli berapa banyak anda menentukan untuk membuat tahun baru yang berbeda, iblis akan menjingatkan anda sesiap kegagalan yang anda miliki di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Dia akan membebani anda dengan dosa-dosa dan kesalahan pada awal tahun baru dan jika anda menerima kebohongan dan percaya bahwa itu hanya cara anda, maka anda akan melalui satu tahun lagi dari tidak hidup sampai potensi penuh anda sebagai anak Allah. Saya di sini untuk memberitahu anda bahwa anda tidak harus berada dalam perbudakan dosa. Anda tidak harus melalui satu tahun lagi membuat kesalahan yang sama dan melakukan dosa yang sama. Anda dapat memiliki anda baru untuk tahun baru jika anda menyadari posisi anda sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. 3. Untuk memiliki anda baru untuk tahun baru, anda harus menyingkirkan semua hal-hal lama. 2 Korintus 5:17 mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya, segala sesuatu menjadi baru. Mereka mengatakan bahwa definisi kejelan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Itu benar. Dan jika anda ingin hasil yang berbeda di tahun baru, anda harus berhenti melakukan hal-hal lama yang sama berulang-ulang. Alkitab mengatakan bahwa jika anda berada di dalam Kristus, dan jika anda adalah ciptaan baru, maka hal-hal lama harus meninggal. Apa saja hal-hal lama dalam hidup anda yang anda butuhkan untuk menyingkirkan di tahun baru? Apakah anda berbohong setahun terakhir ini? Apakah anda mengabaikan doa dan membaca firman Allah ini tahun lalu? Apakah anda menipu dan berkomplot untuk memiliki cara anda tahun lalu? Istri, apakah anda menghormati suami setahun terakhir ini? Suami, apakah anda gagal untuk mengasihi istri anda karena anda harus setahun terakhir ini? Anak-anak,
counted acmemetu here unto a and a set a hunter a herein I, a papanyan and a lacucan dalam satuta hunter a herian mend a pat hasil yan burak, and a horus menim pat candiridit a hun baru. Perfetican iatin I daricolos pasal 3. Tapis ekaran kamu juga me and a semurin I, mara, juram, kejahatan, hujatan, communicasi kota kelu adarim yulat and a lighted aksatu samalain, melihat bahwa kamu telemen and alkan manusia lama dengan naya perbulatan. Jika anda ingin membuat tahan baru tahan yang besar, anda harus meningkatkan semua hal lama yang anda lakukan di tahan lalu dan di masa lalu yang membuat tahan itu merupakan tahan yang buruk. Berikan masa lalu anda kepada Allah melalui Yesus Kristus dan dia akan menjurus untuk anda. Mari saya mendorong anda untuk tidak hanya meningkatkan dosa dan kegagalan tahan lalu, tetapi untuk belajar dari mereka dan melupakan tentang mereka. Saya percaya dengan sejenak hati saya bahwa lebih banyak goal dan proyek-proyek yang indah tidak pernah diselesaikan karena ketidakmampuan masyarakat untuk melupakan masa lalu daripada untuk alasan lain. Anda tidak akan mencapai apa-apa di tahun baru jika anda membiarkan pikiran anda untuk memikirkan dosa-dosa, kesulitan, masalah, dan kegagalan masa lalu anda. Dalam Yesaya 43:18, Allah memerintahkan orang Israel untuk melupakan hal-hal dari masa lalu. Dia berkata, ingat kamu tidak hal yang dahulu, tidak mempertimbangkan hal-hal lama. Bahkan, Allah sendiri tidak ingat dosa-dosa kita. Beberapa ayat kemudian dalam bab yang sama ia mengatakan, aku sendiri, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu mulai karena aku sendiri, dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Jadi, jika Allah tidak mengingat dosa-dosa kita, jangan anda pikir itu adalah yang terbaik bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Then is the horn menulis semua puisi kecil yang berjalan seperti ini. Lihat tidak kembali kemarin begitu penuh kegagalan dan penyesalan, melihat ki depan dan mencari jalan Tuhan semua dosa mengaku anda harus melupakan. Teman saya, meningkatkan dosa-dosa lama dan kegagalan masa lalu anda. Belajar dari mereka dan kemudian lupa tentang mereka sehingga tahan depan ini bisa menjadi besar, karena tidak akan ada tahan baru untuk anda jika tidak ada yang baru anda untuk tahan baru. Seperti kita menutup hari ini, saya ingin berbicara kepada anda yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat anda. Dengan kata lain, anda tidak dalam Kristus sekarang. Saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana anda bisa mendapatkan di dalam Kristus. Ini adalah satu-satunya cara anda dapat mengubah hidup anda dari dalam keluar. Banyak orang-orang hebat dari masa lalu dan sekarang telah berbicara tentang Yesus Kristus dan dampak dia memiliki pada kehidupan mereka. The great pemimpin militer dan politik Francis Napoleon Bonaparte berkata, aku heran, bahwa sedangkan impian ambisius sendiri, Caesar, dan Alexander seharusnya menghilang kiudara tipis, seorang petani Yudia, Yesus, harus mampu merigankan tangan naya di selerabir abad-abad dan mengontrol nasab manusia dan bangsa. Dear friend, anda dapat membiarkan Yesus Kristus bertanggung jawab atas nasab anda juga. Basketball besar Julius, Dr. J. Irving berkata, tujuan hidup adalah untuk ditemukan melalui memiliki Kristus dalam hidup anda, dan memahami apa rencana naya adalah, dan mengikuti rencana itu. Mantan Presiden George W. Bush mengatakan, Kristus adalah filsuf terbesar, dia mengubah hati saya. Teolog dan sejarawan Philip Schaff mengatakan, tanpa Kristus, hidup adalah sebagai senior dengan malam yang gelap ki depan, dengan Kristus, itu adalah fajar pagi dengan cahaya dan kehangatan hari penuh di depan. Penulis besar Skotlandia Robert Louis Stevenson mengatakan, ketika Kristus datang ki dalam hidup saya, saya datang sekitar seperti kapal yang ditenggani. The British penulis dan media kepribadian Malcolm Muggeridge berkata, saya bisa mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu apa suka sita seperti sampai aku menyerah menjejak kebahagiaan, atau peduli untuk hidup sampai saya memilih untuk mati. Selama dua penemuan ini saya terikat kepada Yesus. NFL quarterback Sam Bradford berkata,
Akubin abinatidak melihatalasan mendaparanda tidak injin memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Maksudku, tidak hanya dia manusia terbesar yang pernah berjalan di bumi, dia segala sesuatu yang saya injin diperjuangkan. Dia segala sesuatu yang orang harus pernah injin diperjuangkan. Dunia, terkinopen jinjil yuiz palau mengatakan, salah satu perjumpaan dengan Yesus Kristus kukapuntuk menguberanda, langsung, selamanya. Yesus Kristus injin menguberanda hari ini. Dia injin membuatanda menjadi orang baru dari dalam keluar. Allah berkata dalam Yehizkiel 36:26. Hati yang baru juga akan saya berikan, dan roh yang baru akan saya di dalam batinmu dan aku akan mengambil hati membantu keluar dari daging anda, dan saya akan memberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan injin untuk membawa tentang jenis perubahan dalam hidup anda. Itulah mengapa ia mengutus putranya Yesus Kristus sehingga kita dapat diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3:16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saya tunjukkan bagaimana anda dapat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat anda hari ini. Pertama-tama, anda harus memahami bahwa anda adalah orang berdosa, sama seperti saya, dan bahwa anda telah melanggar hukum-hukum Allah. Alkitab berkata dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Harap menjadi bahwa karena dosa-dosa anda pantas menerima hukuman kekal di neraka. Roma 6:23 mengatakan, upah dosa adalah mort. Ini adalah kedua kematian fisik dalam kubur dan kematian rohani yang kekal dalam lautan api. Bagaimana anda bisa diselamatkan dari kematian ini? Roma 10:9-13 mengatakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Tuhan Yesus, dan engkau percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Jika anda percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa anda, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati, dan anda injin mempercayai untuk keselamatan anda hari ini, tolong doakan saya dengan doa sederhana ini. Bapa susai Allah, saya menyadari bahwa saya adalah orang berdosa dan bahwa aku telah melakukan beberapa hal-hal buruk dalam hidup saya. Aku telah melanggar hukum anda. Untuk Yesus Kristus' sake, mohon maafkan saya dari dosa-dosa saya. Sekarang saya percaya dengan segenap hati saya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk saya, dikuburkan, dan bangkit kembali. Tuhan Yesus, silakan datangki dalam hati saya dan menyelamatkan jiwa saya dan mengubah hidup saya hari ini. Amin. Jika anda hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat anda, dan anda berdoa agar doa dan bersungguh-sungguh dari hati anda, saya menyatakan kepada anda bahwa berdasarkan firman Tuhan, anda sekarang diselamatkan dari neraka dan anda sedang dalam perjalanan anda ke surga. Selamat datang di keluarga Allah dan selamat melakukan hal yang paling penting dalam hidup dan yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk informasi lebih lanjut untuk membantu anda bertumbuh dalam iman baru ditemukan dalam Kristus, pergi ke gospellightsociety.com dan membaca apa yang harus dilakukan setelah anda masukkan melalui pintu. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 10:9, akulah pintu. Oul saya jika ada orang yang masuk, ia akan diselamatkan, dan akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Tuhan mengasihi anda. Kami mencintaimu. Semoga Tuhan memberkati anda, dan memiliki tahun baru yang besar.